Kapolres Sambas, AKBP Permadi Sahid Putra mengingatkan jelang tahun baru agar mobil-mobil truk yang biasa mengantri solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Sambas untuk tidak mengantri saat perayaan tahun baru. Seluruh petugas SPBU kemarin sudah kita panggil masing-masing Kapolsek ya untuk menata kembali. Mungkin kalau yang sekarang lagi ngetren mobil-mobil truk antri untuk mengisi solar, ya, karena solar agak langka. Jadi saya perintahkan ya untuk didata saja, apabila sudah ada antrian di situ, minta tolong pada saat malam tahun baru atau selama kegiatan masyarakat itu tidak antri di situ. Harus bersih, Pak, ya? Harus bersih, kosong. Ya, karena nanti kalau sudah padat ini, kecepatan tinggi, nyenggol, dia makan badan jalan, dia nanti jadi tersangka. Pihaknya sudah melakukan himbauan ke setiap petugas SPBU agar bisa menyampaikan ke para sopir truk. Menurut mantan Kapolres Bengkayang ini, banyak pertimbangan kenapa pihaknya meminta di saat tahun baru tidak ada antrian solar di SPBU. Selain menjadi biang yang macet, kondisi ramainya juga membuat rawan kecelakaan. Dan dirinya menegaskan, bisa saja ambil tindakan tegas jika terjadi kecelakaan karena mereka sudah memakan badan jalan saat mengantri. Tim SMTV, kabarkan.